Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan membahas tentang bulu tangkis. Adapun pengertian bulu tangkis adalah sebuah olahraga raket yang dalam permainannya dilakukan oleh dua orang yang saling berlawanan untuk permainan. Ini ya, secara garis besarnya. Adapun sejarah kita sudah sampaikan, permainan olahraga bulu tangkis ini kemungkinan berkembang pada Mesir kuno ya. Itu materi yang sudah disampaikan, tetapi diperjelas lagi bisa dilihat ukuran lapangan ya, ukuran lapangan panjang lapangan 13,4 meter, lebar lapangan 6,10 meter. Itu diantaranya garis servis dari garis net ya. Adapun yang harus dipersiapkan yaitu diantaranya raket ya, senar, otomatis sudah ada senarnya, perlengkapan seperti kok, sepatu, perlengkapan raket, senar itu kalian sudah paham, perlengkapan kok ya. Pasti kalau permainan bulu tangkis itu melibatkan dengan kok dan sepatu. Peraturan pertandingan tunggal ini sudah jelas ya, kalian sudah tahu. Peraturan pertandingan ganda ya, sistem perhitungan poin ya, itu yang secara besarnya kalian bisa dipaham. Paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.